apa nih? Apa itu? Ini apa? Amin. Iya, saya orang sini. Orang mana? Orang sini. Iya, orang mana? Orang Salemba. Cocok kan? Cocok. Tuh, ini jauh banget cuy. Nih, jauh banget. Mudah-mudahan si mikrofonnya kedengeran. Purgo. Hah? Itu udah baru sedikit ya, udah ambil aja minuman. Enggak, ya. Saya enggak suka, enggak suka minum saya. Ya, ya biarin, enggak dilanjutin, mau pulang aja. Mau pulang aja? Iya, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini Bang Rian sama anak-anak biasa, Bang Ijal sama Bang Imen. Di sini Bang Rian akan nyamar menjadi intel gitu. Ciduk orang yang lagi pacaran, men. Ya. Di semak-semak gitu di daerah sini ya, men. Ya. Banyak banget gitu yang pacaran gitu. Yang mojok-mojok. Kita akan prank mereka gitu, kita borgol mereka gitu. Langsung saja lah sebelum videonya tanpa lama-lama. Let's do it. Oke cuy, sekarang mana? Kita udah siap nih. Borgolnya cuy. Gue udah siap, mana lagi pistolnya nih? Dibuka aja langsung. Buka aja. Intel gadungan. Buka sih. Borgolnya buang aja lah. Nanti di ini cuy. Di saku. Coba. Nah, itu mah ketemu bohongan cuy. Nah, udah gini aja. Salah tim apa? Goblok. Erek, jadi, coba mana? Nah, gitu. Tuh jangan ditutupin jaket. Nanti, bye, kayak tong pakai. Segitu. Bedilan ini pistol bohongan cuy. Pistol bohongan bukan beneran. Kalau ini asli. Nah, ini borgolnya asli. KW. Yang asli gak boleh dibeli. Siap, kita cari target cuy. Ada satu. Assalamualaikum. Kita ngapain? Hah? Lagi nongkrong. Oh, jadi saya ada informasi ini. Jangan macam-macam di sini gitu. Hah? Saya intel di sini gitu. Jadi banyak orang yang disalahgunakan tempat ini gitu, Pak. Hah? Ya, ini juga baru datang. Ngapain itu apa? Apa itu? Itu yang tegelas. Ya. Kenapa warnanya gitu? Ini apa nih? Nih. Apa itu? Ini apa? Amin. Iya, saya orang sini. Orang mana? Orang sini. Iya, orang mana? Di mana jalankannya? Di bawah. Ada KTP-nya? Mana lihat? Berdiri atau? Aduh, ini Mbak, jangan inilah, jangan minum-minum, Mbak. Jadi cuma nongkrong aja. Iya, nongkrong tapi sambil minum. Sambil minum enggak boleh. Apalagi sekarang kan masih lebaran gitu. Harus menghormati gitu, Mbak. Jadi contoh gitu, jadi ke orang-orangnya. Di sini emang banyak banget tepatnya dipakai disalahgunakan ya? Iya, disalahgunakan. Iya, udah baru pertama kali lagi ke sini ya, butuh sih. Sudah orang kesini yang banyak. Ini emang sering minum-minum gini ya, tehnya? Sekarang. Oh, baru sekarang? Iya, tapi di rumah-rumah di sering? Iya. Bahkan kerja di Bandung. Oh, kerja di Bandung? Di mana kerjanya? Di Komisi. Sama? Oh, sekerjaan gitu. Dijelasin di kantor? Iya, di kantor. Mau enggak? Saya borgol nih. Iya. Hah? Udah. Borgol aja. Hah? Berdiri jangan. Iya, berdiri. Iya, nanti jelasinnya di kantor. Di kantor gitu. Ini jangan dipakai minuman keras kayak gini. Ini apa, Amer? Coba lihat. Ya, baru sedikit. Hah? Ini baru sedikit, nanti kan habis. Ya enggak, ya udah, jangan aja. Ini apa namanya? Ada obatnya ya? Pakai obat? Hah? Belum obat? Nah, ini juga baru sekarang, udah lama. Enggak, maksudnya cewek lah, gak boleh lah.
minum kayak gini. Purgo. Hah? Itu udah baru sedikit ya, udah ambil aja minumannya. Enggak, ya. Saya enggak suka, enggak suka minum saya. Ya biarin, enggak dilanjutin, mau pulang aja. Mau pulang aja? Iya dah, sekarang mau kerja jam 6 dan jam 6. Ya udah sekarang pokoknya demi apapun jangan ya ngelakuin lagi kayak gini. Hah? Kalau ya, misalkan sekali lagi ke sini ya udah. Ya enggak boleh, enggak boleh minum-minum kayak gini. Kalau misalkan minum-minum di sini kelihatan saya, di sini banyak informasi. Nah, tadi tuh ada teman saya di sini warga sini juga. Nah, nge-SMS, nge-lapor saya tadi langsung ke sini ya, Men? Iya, betul. Saya pos ini. Intel di sini. Ya badan saya kecil, cuman saya kerjanya ya gini. Jadi enggak pakai pakaian dinas. Lakunya ketahuan. Ya udah di semua udah ke sana. Pokoknya pada takut semua gitu. Hah? Mau dibogol nih? Jelasin nanti di kantor. Di kantor aja di polsek. Soalnya ini mau kerja. Ya, mau kerja. Ya, ini nanti jelasin aja di kantor. Iya, ini maksudnya apa gitu minum-minum? Ya, udah baru sekarang ini. Nah, coba ada obatnya enggak? Hah? Enggak pernah obat. Enggak pernah obat. Tapi sering ngobat-ngobat. Enggak pernah. Pernah. Sekarang ini. Awas jangan ya, jangan benar. Ya. Kalau misalkan ketahuan ngobat-ngobat, nanti saya penjarai. Ya. Hah? Ini umur berapa sih? Saya 23. Empat? 23. Berani kah? Iya, ini aduh. Baru pulang dari Bandung. Ini Amir, Men. Hah? Di sini kantor aja, bawah. Mau kerja di mana? Enggak, nanti jelasin di kantor aja. Ah, berdiri ya tuh, berdiri. Ini juga nggak pernah tuh, nggak pernah. Iya, maksudnya nggak boleh lah ini kan. Kasihan, Mas, saya mau kerja. Oh, sekarang mau kerja? Ya. Jam berapa kerjanya? Jam 6. Nih inget ya, kalau misalkan, ya dengerin dulu nih, saya ngomong. Kalau umpamanya minum-minum lagi, janji nih, hah? Kalau minum-minum lagi di tempat ini atau enggak di luar, ya. Demi apapun nanti saya tangkap nih kalau misalkan ketahuan nih. Bener janji gak akan minum lagi di luar ataupun di sini? Iya. Ah, bener? Ya. Bener? Janji. Ini komplit nggak? Ini motornya ada surat-suratnya? Ada. Mana SNK-nya? SNK-nya nggak dibawa ini, punya yang punya konveksi. Kalau nggak punya. Simbahnya harus bawa helm. Ini bawa. Ah, bawa? Ya. Ini dia. Ini lahir kan rumahnya di bawah. Depan. Ya udah hati-hati ya. Pokoknya awas kalau minum di sini. Saya salah nggak gini? Nggak. Jadi kelihatan sama orang-orang. Jadi contoh lah. Menjelekkan nama baik. Nah gitu benar, benar kan? Ya, hati-hati ya. Ya, ah, ya gak apa-apa. Hati-hati. Mas, ya. Hati-hati. Awas kali-kali lagi. Tamen, tinggal men. Tuh. Ini ada nih satu nih, cuy. Nah. Cocok kan? Cocok. Tuh, ini jauh banget, cuy. Nih, jauh banget. Udah mudah-mudahan si mikrofonnya kedengeran. Oke. Nah. Orang mau obat dulu tuh. Orang mau obat dulu. Lus, lus. Nah. Udah cocok. Dari. Eh? Dari. Jelas kita oh aja kata-kata lu jauh lah ya situ kita ini bisa ngeliatin si Imen kemana aja anjing cari tempat susah. Keren batu ini. Yang nahan. Nahan. Oke tuh. Oh, nanti kelihatan goblok. Enggak kelihatan. Ini batu.
jauh pisan aja enggak sana. Betul, Bang. Gua sudah dapat, men. Hah? Udah dapat lah. Tuh apa lah dikit. Potong ke, bisa dikalkin. Tahu udah bagus aja. Dikalkin aja. Dikalkin, potong ke gitu dah. Gini aja deh, kalau enggak nih fotoin aja KTP saya. Kalau lihat saya lagi di sini, baru saya tangkap. Kalau supaya masnya yakin sama saya. Iyalah. Iya enggak? Barang saya baru di sini, orang enggak tahu kok sistem di kebetulan saya yang di sini, jadi saya jadi yang di orang kita mang yang disangka. Sampai ke sini kok sampai ke sana enggak sampai ke sana. Sampai coba lihat dulu. Enggak mau. Ikut dong, cuma penjelasan di kantor, udah. Udah, udah. Gitu. Gak macam-macam, ayo.